Okey, so saya akan bawa satu riwayat daripada Al-Imam Al-Tabrani di mana Ummu Salamah, iaitu salah seorang isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana baginda, apa nama, Ummu Salamah ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana katanya, ya Rasulullah, jelaskanlah kepadaku firman Allah tentang bidadari yang bermata jeli. Yang bermata cantik lah. Lalu di sini disebutkan bidadari yang kulitnya bersih, matanya lebar, rambutnya berkilau. Apa nama, kemudian Ummu Salamah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jelaskan kepadaku tentang bidadari-bidadari ini. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut bahawa di mana bidadarinya, Rasulullah apa nama menjelaskan lagi lah, bidadari ini berkulit bersih, matanya jeli lebar, rambutnya berkilau bak sayap. Kemudian Ummu Salamah bertanya lagi, jelaskan kepada ku ya Rasulullah tentang firman Allah, mereka itu laksana mutiara yang tersimpan baik. Itu dalam surah Al-Waqi'ah ayat 23. Laksana mutiara yang tersimpan baik. Maksudnya kita kata terpelihara lah daripada segala apa nama, kalau kita sekarang ni di Malaysia ada jerebu, macam-macam apa nama, berbagai-bagai perkara yang boleh menjejaskan kecantikan. Kalau kita impikan sesuatu di dunia ni kita tak ada, katakan rupa kita tidak begitu menawan mungkin pada pandangan orang, tapi jangan bersedih dan jangan gusar dan jangan takut, kerana Allah akan sediakannya di dalam syurga. Kalau kita tengok tadi bidadari yang apa nama Izzati sebut dengan sifat-sifat yang berbagai-bagai tadi kan? Okey, yang itu adakah dalam impian kita? Sudah pasti walaupun kita tidak ada di dunia. Tetapi apabila kita melihat kepada firman Allah, kita yakin bahawa segala kecantikan yang kita impikan itu ada di sana, iaitu di syurga Allah. Tetapi dengan syarat, apa dengan syaratnya? Kita mematuhi segala yang Allah telah minta kita lakukan dan jauhi apa yang telah Allah larang kita daripada melakukannya. Jadi kalau kita nak kata bagaimana kita nak memiliki sifat bidadari, macam mana kita nak jadi bidadari itu? Jadi jawapannya ialah kita hidup berlandaskan apa yang telah Allah gariskan kepada kita. Kalau kita nak berpakaian, mestilah berpakaian dengan pakaian yang Allah redha. Dan pakaian itu selari dengan kehendak Allah dan dengan panduan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan gusar dan jangan sedih, kerana apa sahaja impian kita akan Allah makbulkan di dalam syurga Allah nanti. Malah kita kata mungkin lebih cantik daripada bidadari yang Allah gambarkan di dalam ayat-ayat yang Allah ceritakan tentang bidadari. Jadi kalau kita kata kita nak lebih cantik daripada itu pun bukan suatu perkara yang mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi apa nama, matlamat kita, kehendak kita untuk menjadi bidadari itu bukan angan-angan kosong. Kita perlu buktikan dengan amalan kita dan keimanan kita yang tinggi. Sebab itu dalam ayat As-Saffat tadi, apabila kita mengaku bahawa Allah itulah Tuhan kita, maka kita kena tetap berpegang dengan arahan yang Allah telah gariskan untuk kita hidup di atas dunia ini dan meninggalkan segala larangan. Jadi untuk petang ini, doktor tak sempatlah nak mendetailkan bagaimana bidadari itu, macam mana kita boleh jadi lebih cantik daripada bidadari. Jadi itu semua adalah berdasarkan apa yang telah Allah sediakan di dalam syurga bertepatan dengan amalan yang kita lakukan. Jadi kita kena berusaha di dunia ini adalah memperbanyakkan amalan yang diredai Allah, dan jangan gusar dan jangan sedih. Bidadari yang macam mana pun Allah akan kabulkan kita sekiranya kita ditempatkan di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala.
Kalau kata kawan nampak kita salah, dia akan betulkan. Kalau nampak kawan mungkin kita pakai baju yang jarang pada hari ini, kita tak perasan, maka kawan kita akan betulkan kerana dia tak rela untuk kita mendapat kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala.